Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan channel Denny Kece. Dan dalam video kali ini kita akan kembali bersama-sama melihat toman calon monster saya ya. Kali ini saya sedang menguras bak tempat toman saya berada ya. Nah, di sini ada juga ikan gabus malas atau bloso ya. Di tiap daerah mungkin beda-beda ini namanya. Nah, benar-benar malas ini ikan karena saya pegang juga dia diem, pura-pura mati ya. Ngeselin kan? Lihat tuh. Ini benar-benar diem loh. Gerakannya seperlunya aja. Ini udah gede. Dan ikan itu saya dapat dari hasil mancing saya ya. Jadi bukan beli, bukan. Ada juga yang sejempol-jempol kaki 3 biji ya. Nah, lihat. Saya pegang, saya angkat pun dia diem. Tapi hebatnya ikan ini kuat loh. Ini kuat dan gak cengeng. Sekarang ikan-ikan yang ada di kolam depan, ikan koi dan juga ikan mujair yang kecil-kecil, saya satukan di sini dengan toman ya. Lihat di situ ada toman yang lumayan besar dan di sini ada toman yang lebih kecil tapi warnanya lebih keluar dan coraknya lebih keluar. Dan saya sekat kedua ikan ini karena toman yang agak kecil ini sedang ada luka di bagian ekornya ya, di sirip ekornya. Mungkin kemarin kena hajar dari bawal yang saya panen itu, teman-teman. Kasihan ya. Nah, di ekornya kelihatannya setengah itu sekarang udah mulai tumbuh lagi. Semoga nggak terjadi apa-apa sama toman ini ya. Ini memang lebih kecil ukurannya daripada yang sebelah, toman yang satunya, tapi warna dan coraknya lebih bagus yang ini, teman-teman. Saya nggak tahu ini yang jantan atau betina. Mudah-mudahan sih ini yang betina ya, karena saya lihat sih seperti itu warna ikan toman yang ada di YouTube. Saya nggak tahu, biasanya yang lebih bercorak itu yang betina katanya ya. Saya belum bisa membedakan yang jantan dan betina. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu jenis kelamin dari toman saya ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan ini sedang saya pisahkan dari ikan-ikan yang lebih besar karena perlu proses untuk penyembuhan dari sirip ekornya ya, teman-teman. Kalau untuk luka-luka lain sih nggak ada sepertinya ya, mulus bagus dari sirip samping, kepala dan juga sirip di punggungnya itu nggak ada masalah, bagus semua. Hanya ekornya, lihat tuh. Dan temannya itu ada ikan-ikan kecil kayak emas kecil, komet dan juga mujair kecil ya. Yang harapan saya bisa dimakan sewaktu-waktu oleh toman saya ketika dia lapar. Dan ini ikan toman satunya lebih besar tapi dia ngumpet terus, teman-teman. Nanti kita coba pegang ya. Terus di sini ikannya lebih besar-besar. Ada temennya juga, ikan yang gabus malas tadi dan juga ikan sapu-sapu. Sapu-sapunya juga besar. Itu ada ikan nila yang sering beranak dan juga ikan mujair yang warnanya menurut saya bagus, itu hijau biru. Itu kayak ikan lohan loh guys. Nanti kita coba pegang ya. Dan di sini juga ada red devil ya. Tuh, kelihatan. Nah, untuk teman-teman yang baru menonton video ini, untuk informasi, toman itu hewan yang sangat suka lompat ya. Jadi hati-hati saat memelihara ikan ini. Saya pelihara ikan ini itu dari ukuran kelingking mungkin dulu atau ibu jari ya. Jumlahnya dulu ada 7 ekor. Dan saat perjalanan mereka mulai tumbuh besar,
satu persatu teman-temannya itu pada lompat ya, padahal waktu itu sudah ditutup pakai kawat, tapi tenaganya memang luar biasa ya. Waktu memang sebelum sebesar sekarang. Ini umurnya sekitar 10 sampai 1 tahun, 10 bulan sampai setahun lah kurang lebih lah ya, saya lupa. Dan lihat ikan mujairnya, ini juga sudah 1 tahunan lebih ikan mujairnya saya pelihara. Ini ikan tomannya yang lebih besar. Ini sehat walafiat ya, nggak ada luka lecet atau apapun. Nah ini ikan mujairnya, mantap ya. Warnanya hijau kebiru-biruan, ada merah di siripnya juga, ekor dan juga sirip samping. Itu ada ikan indosiar juga teman-teman semua. Ini lebih besar dari yang sebelah. Takutnya karena yang sebelah yang lebih kecil itu sedang ada luka, itu malah digigitin sama mujairnya dan juga toman yang lebih besar ini ya. Jadi saya karantina dulu, saya pisahkan, sekat. Ini kalau warnanya apa, airnya sedang saya isi penuh, warnanya nggak kayak gini teman-teman. Tapi kalau yang satu memang muncul terus itu. Ini warnanya lebih gelap daripada yang tadi, lebih besar dan lebih gelap. Coraknya itu nggak terlalu kelihatan kalau warnanya saya isi lagi. Kalau sedang saya kuras seperti ini, warnanya coraknya muncul banget kayak gini. Tapi untuk yang kecil, warna dan coraknya itu nggak pudar kayak gini. Ini hanya muncul saat airnya saya kuras saja. Nah untuk teman-teman yang ingin sharing atau berbagi pengalaman, silakan tulis di kolom komentar. Apakah saya memelihara ikan seperti ini masih ada kekurangan, atau pengalaman kalian dalam pemeliharaan ikan toman seperti ini yang lebih bagus bisa di sharing di kolom komentar. Selamat menyaksikan video ini teman-teman semua.